Deddy Hermawan, mahasiswa teknik sipil sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta ini, tak pernah menyangka jika usaha coba-cobanya membuat kerajinan cincin batok akan populer. Berawal dari ketertarikannya dengan cincin kayu yang dipakai oleh temannya, ia kemudian terinspirasi untuk membuat cincin dengan bahan baku batok. Deddy, warga Sompok Sriharjo Imogiri Bantul ini awalnya membuat cincin dengan peralatan seadanya. Namun, dengan banyaknya peminat buah kerajinannya, ia pun membuat peralatan pendukung guna mempercepat serta meningkatkan kualitas hasil produksinya. Saat ini, Deddy masih memasarkan produk kerajinannya melalui media sosial dan belum membuka lapak resmi. Pemasaran dilakukan dengan menggunakan foto-foto hasil karyanya dan pemesanan dilakukan secara online. Harga yang dipatok Deddy pun cukup terjangkau, yakni berkisar Rp60.000 hingga Rp80.000 per pasang cincin tergantung dengan motif yang ada di dalam cincin. Dalam sepekan, Deddy mengaku mampu menjual 4 hingga 5 pasang cincin batok yang kebanyakan dibeli oleh konsumen dari luar wilayah Yogyakarta. Karena masih bergelut dengan kuliahnya, Deddy mengaku belum memproduksi cincin batok dalam jumlah banyak. Ia hanya bisa mengerjakan kerajinan cincin saat sedang tidak kuliah atau di saat liburan. Dulu kan dari teman-teman ada yang buat sendiri, jadi nggak beli atau nggak ada di pasaran, itu buat sendiri. Lah saya itu istilahnya apa ya, terinspirasi gitu, terus ikut-ikutan buat. Jadi dia nggak tutorial nggak apa, yang jelas saya hanya lihat barangnya, terus saya tiru sedemikian rupa. Dulu pakai gunting itu saya keruak-keruak gitu, terus saya lem juga, terus finishingnya hanya dari manual tangan. Langkah pembuatan cincin batok Deddy cukup sederhana. Sebelum digarap, batok direndam terlebih dahulu dalam cairan khusus untuk menimbulkan warna kehitaman. Selanjutnya, batok tersebut dilubangi, lalu direkatkan dengan lem hingga mencapai ketebalan yang diinginkan. Guna memberi kesan unik, setiap lapisan batok yang direkatkan diberi warna berbeda. Untuk penyelesaiannya, lapisan batok yang sudah direkatkan tersebut dihaluskan dengan gerinda atau amplas. Anang Jainuddin, Jogja TV.